Langsung aja kita cobain ya. Kita cobain puding coklat dan puding susunya langsung, sekaligus dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hari ini mamanya Jian mau buat puding susu coklat. Nah, bahan-bahannya di sini udah pada aku siapin. Di sini aku pakai 800 ml susu full cream. Aku pakai yang ini, Frisian Flag full cream. Dan aku pakai satu bungkus agar-agar swallow. Nah, ini agar-agarnya 7 gram beratnya. Kemudian aku pakai 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan munjung gula pasir. Lalu aku pakai 3 sendok makan kokoa. Nah, hanya ini bahan-bahannya. Langsung aja, mari kita buat. Nah, cara buatnya gampang banget, guys. 800 ml susu full cream mau aku campurin dengan satu bungkus agar-agar swallow. Nah, ini kita aduk sampai agar-agarnya larut. Nah, ini agar-agarnya udah larut nih. Nih, udah nggak ada yang menggerindil lagi agar-agarnya. Nah, kemudian aku siapin satu wadah lagi ya, gelas takar. Nah, kita tuangkan 400 ml susu full creamnya. Kita bagi dua ya, 400 ml, 400 ml. Nah, seperti ini. Nah, di tempat yang ini aku mau buat puding coklatnya. Kita masukkan 3 sendok makan coklat bubuk. Tambahkan gula pasirnya, tadi kita pakai 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan munjung gula pasir seperti ini. Jadi kita masukin 5 sendok makan munjung gula pasir masing-masing. Ini kita aduk sampai coklatnya larut. Ini bubuk coklatnya udah larut, kita tuangkan ke teflon. Nah, kita masak pudingnya pakai api besar dan kita aduk sampai mendidih. Nah, ini pudingnya udah mendidih seperti ini. Langsung aja kita matikan kompornya. Tuh, udah ngebul guys asapnya tuh. Tandanya udah mendidih. Nah, ini aku pakai cetakan ukuran 900 ml untuk satu agar-agar. Nah, ini cetakannya aku basahin pakai air tuh seperti ini biar ntar pudingnya mudah lekang. Nah, ini puding coklatnya udah mateng. Tuh. Kita tuangkan pudingnya ke dalam cetakan. Nah, ini kita diamkan kurang lebih 10-15 menit. Ntar lanjut kita masak ke lapisan yang kedua. Nah, ini kurang lebih udah 10 menitan ya. Nah, ini aku mau masak puding yang kedua, puding susu. Kita tuangi ke panci. Jangan lupa diaduk nih, karena agar-agarnya dia ngendap di bawah ya. Kita masak pakai api besar aja dan terus kita aduk sampai mendidih.
Nah, ini pudingnya udah set. Langsung aja kita balik di piring. Nah, ini dia pudingnya. Nih, lihat guys, glossy banget kan? Langsung aja kita potong. Langsung aja kita cobain ya. Kita cobain puding coklat dan puding susunya langsung, sekaligus dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampol coklatnya guys. Coklatnya berasa banget. Nyoklat ya. Karena aku pakai bubuk kokoa, aku pakai merek Van Houten. Coklatnya wangi banget. Ini puding susunya. Puding susunya manis. Dengan puding coklatnya dia agak-agak nyoklat. Jadi agak-agak ada pahit-pahitnya dikit, tapi dikit aja. Kalau kalian gak mau terlalu nyoklat puding coklatnya, cocoa powdernya bisa pakai 2 sendok makan aja ya. Kalau dimakan sekaligus dua-dua gini, tuh enak banget. Pas gitu. Kalian harus cobain ya. Aku mau tambah satu lagi. Yes. Enak banget, segar. Mantep. Aduh. Ini gigitan terakhir, guys. Enak banget. Oke guys, makasih banyak udah nonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tanda loncengnya agar kalian selalu dapat video terbaru dari channel kami. Oke, selamat mencoba di rumah. Semoga videonya bermanfaat ya. Bye!